Nyalain abangku. Try. Nyalain abangku. Try. Nyalain abangku. Okay. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Resmi, Jens Raven, striker muda naturalisasi baru Timnas Indonesia, dikenalkan PSSI siap bela Garuda. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan hadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tergabung dalam grup C. Timnas Indonesia tergabung dengan Arab Saudi, Jepang, Bahrain, Cina dan Australia. Marcelino dan kawan-kawan akan memulai laga pada bulan September 2024. Pada laga perdana, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Arab Saudi, round 3. Kualifikasi Piala Dunia akan dilakukan pada 5 September 2024, sejumlah amunisi terbaik wajib dipersiapkan oleh Shin Tae-yong untuk laga itu. PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Jens Raven, pemain berbakat yang baru berusia 18 tahun dan saat ini membela FC Dordrecht, telah resmi mengucapkan sumpah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pengambilan sumpah menjadi WNI yang dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2024. Jens Raven merupakan langkah penting sekaligus menandai komitmen barunya untuk membangun sepak bola nasional, terlebih dengan usia yang masih muda. Pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini bakal memperkuat skuad Timnas U19, sudah pasti saya menyambut baik. Kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad Timnas, baik yang U19 ataupun pelapis Timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas, ujar Ketum PSSI Erick Thohir. Ia mengatakan bergabungnya Jens Raven ini akan menjadi penguatan lini depan. Setelah banyak kita menambah pemain-pemain belakang, kehadiran Jens yang biasa main di lini tengah depan, sangat kita butuhkan, ujarnya. Pemain Dordrecht U21 itu memang masuk skuad Garuda Nusantara untuk Piala AFF U19 2024 mendatang. Sebelumnya, Raven juga ambil bagian saat Timnas Indonesia U20 berlaga di Toulon Cup 2024. Hadirnya Raven tentu menambah kekuatan Timnas Indonesia, apalagi skuad Garuda membutuhkan amunisi di lini serang sehingga diharapkan striker berpostur 1,89 meter. Itu bisa memberi dampak positif. Ini dia Maurozi Justra, calon striker Timnas yang ngebet naturalisasi demi bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan stok pemain. Selain pembinaan pemain muda yang semakin baik, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa. Dengan proses naturalisasi menjadi WNI, maka pemain berkelas pun bisa membela Timnas Merah Putih. Contohnya sudah banyak pemain naturalisasi kini memperkuat Timnas Indonesia dan mampu mengangkat performa Timnas. Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Nathan Choe Aon, Jay Itzes, Ivar Jenner, Rafael Struk, dan lain-lain. Nah, masih ada sejumlah pemain keturunan yang kini antre karena ingin membela Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Maurozi Justra. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan sangat antusias untuk segera membela Timnas Indonesia yang saat ini ditangani Shin Tae-yong. Maurozi Justra memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Sedangkan nenek dari pihak sang ayah lahir di Bandung, Jawa Barat. Maurozi Justra dikenal sangat tajam sebagai striker. Data di Transfermarkt menyebutkan, Maurozi Justra pernah membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dalam 12 pertandingan saja pada musim lalu. Saya yakin bisa bermain di Timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya, katanya dalam sebuah wawancara di channel YouTube Yusa. Ia telah berada dalam pantauan PSSI. Bahkan sudah berkomunikasi untuk membela Timnas Indonesia. Aku pernah dikontak, aku masuk daftar striker yang mereka inginkan. Jadi aku ada di daftar mereka dan mereka tertarik, ungkap Maurozi Justra.
Mauro berharap Fardi Bahdim dari perwakilan PSSI di Belanda bisa membantu menghubungkannya dengan timnas Indonesia. Fardi Bahdim memang dikenal penghubung bagi para pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Profil Mauro Zijlstra, sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia, timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara, soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela merah putih. Keturunan Bandung, Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu, nenek Mauro, yang berasal dari Bandung. Sementara, ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karir sepak bolanya. Mereka, terutama sang ayah, selalu memberi saran agar karir sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karir di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Saya selalu diantar oleh mereka, terutama ketika harus berlatih atau bertanding di tempat jauh, kata Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha. Lama ditempa di AFC Amsterdam, karir sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AS Alkmaar pada 2019 silam. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun, semusim bermain di tim U18, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti, sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Through the highways, till my shadow turns to sun.